Sobat Quest, salam jumpa dengan kita nih. Kita kedatangan tamu nih. Elemen PAX Gen 2 ya, shifternya jebol iki. Ha, gimana nih tutorial guys buat betulin shifternya nih. Oh, jadi skip ya, perhatikan ya. Ha, berbagi nih sama kalian semua nih yang punya sepeda PAX. Kalau jebol masih bisa dibenahin guys. Tahapannya kita potong dulu rantainya, rantainya kotor lama nggak nih guys nih, sepeda lama tidur guys. Kita rendam minyak tanah dulu ya. Kita cuci dulu, kita lepas dulu rantai lama rantainya, karena rantainya banyak lumutnya ya. Setelah itu kabel shifter yang kanan kita lepas ya. Ini jebol nih guys, rantai pengikatannya. Nah itu dia. Nanti kita rapikan ya, kita copot-copot dulu baut-baut kecil-kecilnya. Oh, sampai hilang ya baut-baut gitu ya guys. Nah, kita copot yang bertahap ya. Ini ada baut kecil buat pengaitnya, kita lepas. Nah, udah gitu, udah jangan sampai rontok ya. Nyari aman aja. Lalu dari bawah dilepas kabel shifternya guys. Kita lepas dari bawah. Kita tarik guys. Diurut ya, nah, itu jangan sampai salah ya. Ada yang dilepas kabel yang lain lagi. Nah, ini udah copot. Kita keluarin guys. Nah ini tahapannya diteliti dulu ya. Ada baut-baut kecil, kita lepas dulu. Ngopi-ngopi sih, udah pada ngopi belum? Aduh, oh iya, udah pada subscribe belum? Yang sudah makasih ya, ayo ngopi bareng. Nah, luar biasa. Ngopi lagi. Banyakin ngopi, kurangin tidur. Jangan lakukan itu. Nah, kita copot guys, ini kita lumayan coba bongkar-bongkar seyo. Kita pelajarin dulu. Bisa buat jajan anak-anak. Kalau dulu lagi rame-ramenya zaman covid ini, bongkar-bongkar gini nggak sempet. Jadi harus ganti-ganti karena ini kan makan waktu, harus porsi konsentrasi juga. Nah itu guys, kita lepas. Ternyata ada yang putus guys, pelatuknya lepas ya. Yang lainnya masih oke. Kita bikin, kita lepas dulu tangkainya nih, tuasnya. Kita copot dulu ya, pelan-pelan ya, jangan sampai gumpil ya, jadi nyari selah ya dia. Nah, udah lepas. Nah ini dia, nah itu ada tangkai yang putus. Kita nanti kita bikinin pakai jari-jari, masih oke yang lainnya, nggak fatal ini kerusakannya, cuma lepas doang. Ini guys, ini lubang sini ada lubang. Kemudian dikawinin sama lubang ini juga. Dia ada, harus ada asnya di situ. Nah, kita pasukin pakai jari-jari guys. Jari-jari yang besar ya. Jangan terlalu gede juga, nanti pecah ya. Syukur-syukur nggak berat kayak gini, jadi nggak ngerawan, nggak copot. Nah, gitu. Jangan sampai pecah ya. Kalau pecah ya ampiar, gagal semuanya. Harga shifternya lumayan, punya Brompton ini guys. Oke, sudah masuk. Kemudian kita potong. Kita potong, guys. Tus, ah, tus. Nah, langsung putus tuh. Kemudian kita susun, dikikir dulu sebelumnya. Kita kikir-kikir biar rapi supaya dia nggak tajam ya. Biar nggak tajam. Samping kiri, kanannya supaya nggak runcing ya. Kita coba susun guys. Pasang dulu cover-covernya ya. Harus tepat ya, nanti kalau nggak tepat bautnya nggak pas. Kita pasang dulu pengait covernya. Nah, sudah. Kemudian kita pasang asnya, ini apa, tuasnya, coba kita masukin, connect apa enggak. Nah, oke, sudah masuk. Kemudian pasang bautnya lagi. Ada perempuannya itu, jadi baut itu laki perempuan ya.
Kalau yang perempuan namanya Mur, Mur apa, terserah dah. Pokoknya laki perempuan sepasang gitu dah. Nah, kita kerasin. Ojo kenceng-kenceng ya, nekan bahannya plastik, nekan kenceng-kenceng tukel lagi. Coba guys. Alhamdulillah berhasil ya. Oke. Nah, kasih jempol dong ya. Ah, kita pasang display ya. Tapi sebelumnya ngopi-ngopi sih. Banyakin ngopi pokoknya. Luar biasa. Kita pasang di sepedanya guys. Masukin. Karena ada baut 2 tuh. Kencengin dari bawah ya. Jangan sampai ketukar bautnya. Karena ada panjang ada pendek. Kita coba. Itu connect guys. Keluarnya juga connect juga kalau ditarik kabelnya. Kita pasang dari bawah. Ini apa tuh namanya? Lupa saya namanya, yang chainkuser apa-apa ini, isi wheel, bukan isi wheel, lalu pokoknya inilah kayak RD lah, lupa saya, sampai lama nggak megang sepeda ginian, biasa road bike terus sekarang. Kita masukin kabel rantai kecilnya, rantai kecil ini harganya hampir 300 guys, emang nggak boleh hilang ya, punya Stumer Archer ya. Dia bautnya ke kanan yang kencengnya, mau ditarik-tarik kalau dia ngikat berarti udah bagus. Kemudian rantainya kita masukin, rantainya udah kita cuci guys. Nyuci rantai mau pakai WD boleh, mau pakai minyak tanah boleh, mau pakai solar boleh, bensin boleh. Jangan oli ya, kalau nyuci pakai oli malah kotor ya. Jadi debu-debu jalanan, partikel jalanan pada ngikat semua, ngikut semua, dia nempel semua debu-debu jalanan dah. Jadi kalau rantai bersih itu enak di opennya itu jalan. Lemes dia, lentur ibarat engsel itu loncer. Ya kalau kering kayak pintu kan didorongnya gitu. Kalau rantai kalau bersih kan halus, sama di luar rantai juga demikian juga. Nah, kita masukin, sambungannya udah kita sambung. Oke. Alhamdulillah ya berhasil. Ini yang punya peks lama-lama gak kepake, bawalah ke bengkel kita ya, Pondok Labu ya. Kita rapiin kembali, hidupin lagi, kita pasang covernya. Kita susun lagi ikatan kabel tarikan Stumer Archer-nya. Kemudian kita susun kabelnya. Ya, kita susun kabel shifternya guys. Kita rapiin ya. Dipas-pasin lagi, jadi konekin lagi, ditepatin lagi ya. Pakai kunci 8 boleh, pakai tang juga boleh. Orang itu bautnya agak ngumpet, jadi pakai kunci agak sulit. Kita pakai tang saja, rapopo, yang penting gak merusak. Ngencenginnya juga smart bio ya, jangan terlalu keras banget. Tanya kasihannya, kita coba guys, dioper. Jadi sistem ngopernya gini, kalau internal itu ketika kaki itu nggak goes baru dioper kayak gitu guys. Beda sama eksternal ya. Ambil batuk saya. Ini kita bau masakan ini guys, jadi agak batuk-batuk nih. Nah gitu. Berhenti-berhenti gitu guys, kalau ketika berhenti baru dioper. Nah, ini sisternya nggak jebol lagi. Beda dia cara kerjanya. Beda sama yang internal yang sebelah kiri ya. Dia sambil digoes baru dioper ya. Kalau ini ambil quest terus yang sebelah kiri ya, baru dia masuk. Dia kayak RD modelnya. Ya kayak gini guys, lebih jelas nanti guys tuh. Kita semprot dulu ya, supaya dia jalan apa chain coasternya. Kita rapiin, kita setting lagi. Dia bisa naik nggak rantainya guys? Nah, ini kalau ini yang untuk luar, gigi luar ini ketika di quest terus baru dia pindah. Beda sama yang internal tadi, jadi perawatan ya gitu. Nah, ini cara ngoper yang internal, berhenti goes ngoper gitu supaya giginya masuk baru jalan dia ya. Beda sama yang rantai luar ya, ketika goes dia baru dioper, goes terus dia baru dioper. Jadi kayak gini guys, kelihatan ya ini rantai yang luar nih. Nah gitu, turun dia naik lagi. Oke ya sobat, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum.